Ya, ada dua orang warga negara asing. Satu warga negara Portugal dan satu warga negara Afrika Selatan. Kami sudah bekerja sama dengan Kemlu dan juga kedutaan besar dan konsuler daripada negara yang bersangkutan. Nanti kita tentukan bagaimana penghubungan kepada keluarga mereka, di mana dimakamkan dan lain-lain itu nanti tim tiga akan melakukan itu bersama karena ini menyangkut negara lain, warga negara lain. Dari yang meninggal ya ada 41 orang. Mohon maaf, satu tindak pidana pembunuhan, satu tindak pidana terorisme, ya, dan lainnya tindak pidana narkoba, ya, lainnya tindak pidana narkoba. Namun demikian, kami sekali lagi atas nama Kementerian menyampaikan rasa duka yang mendalam kepada seluruh keluarga. Diaduk-aduk jadi cair. Seriously, diaduk kayaknya ya. Mau perlu luar negeri gimana ya? Ini demi kemajuan bangsa Indonesia. Isu kebangkitan PKI ini dihentikan. Medcom.id, a part of Media Group News.